ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tak terasa sudah 48 hari kira-kira kita meninggalkan bulan Ramadhan. Malam ini malam 18 Dzulqa'dah. Jemaah haji sudah mulai memenuhi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebagian kita masih menanti dan menunggu untuk berangkat haji. Paling tidak antum kalau melihat orang berangkat haji, kepingin berangkat haji. Tapi yang enggak bisa berangkat haji, ingat 13 hari lagi kita akan masuk ke hari-hari terbaik sepanjang masa. Yang perlu diingatkan umat manusia. Cuma sayangnya kita tidak melihat itu di jalanan. Di jalanan kita masih melihat ada banner-banner yang terpampang yang judulnya Selamat Ramadan dan Idul Fitri. Antum masih ngelihat. Ajib wallahi. Ini menunjukkan manusia benar-benar fi ghaflah. Mereka lalai. Seakan-akan ucapan itu hanya apa ya? Hanya sebuah pernyataan bahwasanya kita peduli sama umat Islam. Kita ucapkan selamat Ramadan. Dan dulu mereka biasanya bikin banner itu dua, selamat Ramadan, kemudian sebulan kemudian diganti selamat Idul Fitri. Tahun ini enggak. Antum lihat di mana-mana selamat Ramadan dan selamat Idul Fitri. Ajib. Jadi seakan-akan umat sudah Idul Fitri ini. Yang ada dalam benak mereka Idul Fitri. Dan ternyata banner-banner itu sampai sekarang masih dipampang. Harapan ana itu diganti. Dengan apa? Dengan selamat menyambut hari-hari terindah sepanjang masa. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Wa fi riwayah afdal. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada cuma. Sampai para ulama memperbincangkan tentang mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan sama 10 awal Dzulhijjah. Ini menjadi masalah yang diperbincangkan oleh mereka. Sebagian mereka mengatakan enggak ada, tetap lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah fi riwayah afdal min hadhihi al-ayyam. Enggak ada. Di 10 awal Dzulhijjah ini terkumpul semua amal soleh yang tidak terkumpul di bulan Ramadan, yang tidak terkumpul di 10 hari akhir Ramadan. Semua amalan yang dilakukan di 10 malam akhir Ramadan bisa diamalkan di pada 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah enggak bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan. Walal jihadu fi sabilillah.
para sahabat bertanya-tanya, apakah ungkapan Nabi SAW itu benar-benar umum, sehingga tidak ada amalan yang dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Nabi menegaskan kepada mereka, jihad pun tidak dapat menandingi amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali satu kondisi, satu yang lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah, ada satu. Rajulun kharaja bimalihi wa nafsih wa lam yarji' min dhalika bishay. Seorang yang berjihad, dia meninggalkan rumahnya, berangkat ke medan perang dengan hartanya, dengan kudanya, dengan ontanya, dengan baju besinya, dengan pedangnya, dengan bekalnya, kemudian dia tewas di jalan Allah, wa lam yarji' min dhalika bishay, enggak ada yang dibawa pulang, mati dia. Itu yang tidak bisa ditandingi. Makanya amalan apa yang tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan? Apa jemaah? Bismillah. Amalan apa? Haji, wukuf di Arafah. Bisa wukuf di 10 akhir Ramadan? Saya mau wukuf malam 27, enggak ada. Ada itikaf, itikaf bisa juga diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Salat malam diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Ada wukuf di Arafah yang enggak bisa dikerjakan. Ada Idul Adha, di mana umat Islam berkumpul untuk menyembelih kurban mereka. Bisakah diamalkan di 10 akhir Ramadan? Enggak bisa. Enggak bisa. Ini menunjukkan benar-benar 10 awal Dzulhijjah ini hari-hari yang mulia. Tapi sayangnya iklan dan kampanye untuk itu hampir disebut enggak ada. Enggak ada jauh. Enggak tahu ya, mungkin Anda enggak ngelihat ya, Afan. Bukan enggak ada mungkin, Anda enggak ngelihat. Di Jember Anda enggak ngelihat. Selamat menyambut 10 awal Dzulhijjah. Ada yang pernah ngelihat? Di televisi mungkin? Gak ada. Afwan, gak ada. Gak ngelihat. Maka mulai malam ini, kalau bisa semua orang pasang status selamat menyambut 10 awal Dzulhijjah. Mungkin? Mungkin kita bikin sekarang. Antum bikin, antum keluarkan handphone antum. Bismillah. Antum tulis selamat menyambut hari-hari terindah sepanjang masa. 10 awal Dzulhijjah. Bismillah. Khalas. Subhanallah jemaah, antum sampai hari ini antum melihat beberapa produk yang sudah terkenal di Indonesia masih iklan, masih iklan. Terus orang dikasih tahu. Yang paling disukai sama orang Indonesia mie apa? Indomie. Pernah melihat Indomie berhenti iklan? Berhenti iklan sudah, kita terkenal sudah. Orang semua sudah tahu. Ada war apa? War mie. Di mana-mana aja. Sampai yang anak heran. Kemarin kita pulang di jalan ada Kapolsek Polsek ini, iklannya Polsek itu bawanya Indomie. Anak, ya Allah. Ya. Sampai Polsek pun dikasih iklan Indomie aja. Kenapa? Karena itulah manusia lupa aja. Manusia itu lalai. Diingatkan kembali, diingatkan terus, diingatkan. Rokok, pernah melihat iklan rokok berhenti? Padahal sudah banyak yang rokok dan sudah banyak yang mati gara-gara rokok. Ada orang berhenti iklan rokok? Gak berhenti.
Kalau yang seperti itu terus diiklankan, kenapa untuk urusan akhirat kita berhenti ngomong? Orang sudah pada tahu, Ustaz. Udah pada ngerti. Enggak, Syama. Mereka tahu, mereka ngerti, tapi mereka lupa. Mereka lalai. Seperti yang Anda contohkan, kenapa sampai hari ini masih ada iklan selamat Ramadan dan Idul Fitri? Kita sudah meninggalkan Ramadan 48 malam. Tapi itu ternyata masih dipasang. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita sampai ke bab 394, bab as-sukhriyah. Wa qawlullahi azza wa jalla yaskhar qawmun min qawm. Bab tentang mengejek, memperolok-olok. Dan Allah berfirman di surat Al-Hujurat, la yaskhar qaum min qaum. Tapi kita baca hadisnya terlebih dahulu. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa وقال صاحب كتاب الأدب المفرد وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة من بردسبة جعفية البخاري رحمه الله تعالى. باب السخرية. وقال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان بن بلال عن رقمة بن أبي رقمة عن أمي عائشة رضي الله عنها قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعدهن. باب tentang mengejek orang, memperolok-olok orang. Dari dulu sudah ada. Tapi di masa sekarang ini semakin menjadi-jadi. Termasuk dari memperolok-olok orang itu bullying, ya. Membuli orang. Membuli ini bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan juga. Dan subhanallah, 1444 tahun yang lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Allah mengatakan jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki itu meledek, mengejek, merendahkan sekelompok yang lainnya. Jangan. Apa kata Allah? Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diledek itu lebih baik daripada yang meledek mereka, daripada yang mengejek mereka, daripada yang membuli mereka. Dan orang yang merendahkan orang lain, yang mengejek orang lain, merasa dia lebih baik. Jadi kalau bicara permulaan dari mengejek orang itu adalah al-kibir. Sombong dia. Dia merasa lebih baik daripada orang lain sehingga dia merendahkan itu orang. Maka Allah katakan asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang kau ledek lebih baik daripada dirimu. Ya. Boleh jadi. Dan ini perbuatan haram, jamaah. Mengejek orang. Apa biasanya yang menjadi bahan ejekan, jamaah? Ya, postur tubuh, kecerdasan, pakaian,
kemudian mungkin harta ketika dia miskin ya, dia dihina, diledek karena kemiskinannya, datang dengan sepatu mungkin yang kurang bagus, diledek. Boleh jadi ini orang yang diledek, istana dia sedang dibangun di langit sana. Boleh jadi orang yang sedang direndahkan ini, taman-taman dia sedang digarap di sana, dan bidadari-bidadari surga sedang bersolek untuk dia. Siapa yang tahu? Dan Allah katakan, wala nisa'um min nisa. Nih, perempuan. Subhanallah, sejatinya hukum itu berlaku untuk laki dan perempuan secara umum. Tapi di ayat ini Allah khususkan. Jangan sampai perempuan-perempuan itu mengejek, memperolok-olok perempuan lainnya. Boleh jadi yang diledek itu lebih baik daripada mereka. Wallahi jamaah, ada orang-orang yang tidak cantik. Ini buat para ummahat. Mungkin engkau lebih cantik daripada dia. Mungkin engkau lebih menawan dan mempesona daripada dia. Tapi boleh jadi engkau ledek lebih baik daripada diri. Wala talmizu anfusakum. Kalian jangan mencela diri kalian sendiri. Jangan mencela saudara kalian. Orang beriman itu satu jasad. Wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memberikan atau saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itu benar-benar sebuah penamaan yang buruk yang diberikan setelah kau beriman. Ini saudaramu mukmin. Kenapa engkau kasih gelaran yang buruk? Fulan apa mungkin jemaah? Ya, biasanya orang dikasih gelar dengan kebiasaan dia. Ada anak punya kawan dikasih nama Fulan Kambing. Karena dia jualan kambing. Fulan Copa. Copa itu bahasa Madura aja, Ma. Ah, pertanyaan Copa? Ludah. Karena Fulan suka meludah sedikit-sedikit. Tuh. Tuh, Fulan Copa. Ada Fulan mungkin suka nangkap kodok dulu, Fulan Kodok. Itu terjadi. Atau kita kasih gelar orang itu yang buruk, yang dia enggak suka dengan itu. Dan di kota Madinah ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, ada hal yang seperti itu. Maka Allah larang, wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub. Nih. Dan barang siapa yang tidak bertobat. Karena banyak orang itu yang terus melakukan dosa, meledek, memperolok orang-orang dan tidak pernah merasa salah, jemaah. Dia ketemu lagi sama sohibnya, dia ledekin lagi, enggak bertobat dia. Faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang bangkrut, muflis. Padahal ini orang soleh, hablum minallahnya bagus. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala solat. Orang soleh ini jamaah. Solat dia. Dan solatnya benar. Ada pahalanya. Dia sedekah, dia puasa. Ya'ti waqad syatama hadha. Awal dosa yang disebutkan Nabi SAW. Dia datang dalam kondisi sudah mencela fulan. Memaki fulan. Merendahkan fulan. Kafa bil mar'i ithman ay yahqira akhahu al muslim. Cukup sebagai dosa. Dosa yang besar ini jemaah. Engkau menghina saudara yang muslim. Cukup ini dosa, jangan dianggap remeh. Maka Allah sebutkan faulaika humudz zalimun.
yang mungkin memberikan gelaran-gelaran buruk di komentar-komentar mereka, dia menganggap itu hal yang boleh dilakukan. Dikatakan fulan seperti ini, seperti itu, padahal dia enggak suka dengan gelar-gelar itu. Faulaika hum zalimun. Naam, bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukup itu sebagai dosa buat seorang mukmin, engkau menghina saudaramu sesama muslim. Ahibati fillah, ketika Allah mengatakan boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina, ada sebuah ungkapan, ya, bukan hadis. Ungkapan itu berbunyi, ihdhar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati engkau kalau ngomong, jangan sembarangan. Bala itu bergantung dengan lisan. Jadi engkau menghina orang, nanti yang engkau hina bisa jadi menimpa diri. Hati-hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Law sakhartu min kalb." Kalau aku menghina atau memperolok-olok anjing, la khashitu an akuna kalban, aku takut menjadi anjing. Itu mereka hati-hati berbicara, jemaah. Wa inni la akrah an ara rajula farighan. Lalu beliau mengatakan, aku enggak suka melihat orang itu pengangguran, nganggur, kosong, enggak ada kerjaan. Laisa fi amali akhiratin wala dunya. Enggak melakukan amalan akhirat wala dunia, nganggur. Dia benar-benar tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, lah buat dunia dia wala buat akhirat dia. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, dia mengatakan, inni la arasyai akrah, sesungguhnya aku benar-benar melihat sesuatu yang aku enggak suka, aku benci. Fama yamna'uni an atakallam fih, tidak ada yang menghalangiku untuk ngomong tentang yang aku benci ini, illa makhafata an ubtala bimithlihi, melainkan karena aku takut dikasih balak seperti yang aku omongkan. Ditahan jangan ngomongin. Antum ya mungkin antum menghina fulan karena dia pincang umpamanya, atau karena apa, boleh jadi antum sebelum mati dikasih pincang seperti ini. Bala itu benar-benar datang. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan Allah memberikan balasan biasanya sesuai dengan amalan seseorang. Yahya bin Mu'ad mengatakan, liyakun hadzul mu'min minka thalathah. Hendaklah bagian orang mukmin dari dirimu tiga hal. Bagaimana engkau bergaul dengan seorang mukmin? Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau engkau tidak bisa ngasih manfaat sama dia, engkau jangan bahayakan dia. Engkau enggak bisa beri manfaat. Kita itu pada dasarnya disuruh memberikan manfaat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau engkau enggak bisa kasih manfaat karena keterbatasanmu, maka jangan membahayakan orang lain. Ketika seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, amalan-amalan yang bernilai sedekah, terakhir orang ini, kalau aku enggak bisa ya Rasulullah, kuffa syarraka 'anil nas. Udah, tahan, jangan engkau membahayakan orang lain. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat, jadi yang paling minimal, engkau jangan ngasih mudarat sama orang. Tapi bab memberikan manfaat kepada orang itu banyak sekali semacam. Itu yang pertama. Wa in lam tufrihu fala taghummahu. Kalau engkau tidak bisa membuat dia gembira, jangan bikin dia sedih.
Kan di antara amal yang paling dicintai Allah juga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau masukkan kepada seorang muslim. Kalau engkau enggak bisa mentransfer kegembiraan, jangan mentransfer kesedihan. Nana pernah sampaikan, ada orang yang gembira, hidupnya nyaman dia sebenarnya jamaah. Fulan, sahib antum masya Allah, bawa sepeda datang ke kampus baru, masya Allah, bagus banget. Berapa beli? 2 juta. Aduh, ketipu antum. Ini 1.700.000 cuma. Engkau nggak bisa bikin dia gembira, jangan bikin dia sedih. Bagaimana dia setelah dengar ungkapan antum? Allah, ditipu anak ya. Wallah jemaah, dia akan sedih gara-gara ungkapan antum. Padahal antum gak bisa ngasih apa-apa sama dia. Antum gak bisa belikan sepeda sama dia. Tadi kalau engkau gak bisa mentransfer kegembiraan, jangan bikin dia sedih. Engkau diam aja, wah 2 juta. Oh masya Allah, barakallahu fi. Selesai. Tapi kalau antum ngomong, ini kok karaten ya, ini kok kayak gini ya, wallah jemaah kesian dia. Apa saja antum, kalau sahib antum beli sesuatu, beli handphone, kok beli yang ini antum? Ini sudah ketinggalan zaman, ini produk gagal. Allahu Akbar. Apa yang akan terjadi? Jangan. Sururun tudkhiluhu ila muslim, kata Nabi alaihi salatu. Kalau engkau enggak bisa engkau menggembirakan dia, jangan bikin dia sedih. Yang ketiga, wa in lam tamdahu fala tadhummahu. Kalau engkau tidak memuji dia, jangan cela dia. Ini yang berikan tadi. Engkau enggak memuji dia, udah enggak apa-apa, tapi jangan cela dia. La yaskhar qaumun min qaum. Yang nama celaan ini jamaah, ya, mengejek, meledek, memperolok oleh orang itu, itu bertentangan dengan tujuan dibangunnya masyarakat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian jadilah hamba Allah yang bersaudara gitu. Maka tinggalkan. Ini ayat setelah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah menceritakan orang beriman itu bersaudara. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lakukan itu. Dan terbukti jemaah antum dapat melihat ya, bagaimana kondisi orang-orang yang memperolok orang lain. Biasanya sebelum mati dia akan merasakan apa yang dia omongkan. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, dia pernah di penjara. Lalu dia mengatakan, aku tahu kenapa aku di penjara. Bidzambin asabtuhu qabla 40 sana. Aku tahu ini dosa gara-gara yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Dia memperolok orang. Kata Ibn Sirin, aku pernah memanggil kawanku di pasar. Dia kerja di pasar, punya toko. Kawannya ini bangkrut, jemaah. Apakah ya muflis? Dipanggil, ya mus, yang bangkrut. Yang bangkrut. Kan kadang-kadang kita melihat kayak gitu kan. Kalau ada orang kalah dari sesuatu, yang kalah, ta'al. Ibnu Sirin 40 tahun yang lalu pernah memanggil orang yang muflis. Setelah itu dia muflis, dia bangkrut dan dia dipenjara. Hati-hati. Asa an yakunu khairan minhu. Yang namanya kesombongan ini Allah benci. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini penyakit. Dan biasanya orang yang membuli orang lain itu sakit jiwanya, mentalnya dia sakit. Maka untuk menutupi kekurangan dia, caranya dia membuli orang lain. Maka dikatakan al-hujum, menyerang orang itu lebih baik, bukan lebih baik ya, itu adalah cara yang lebih baik daripada bertahan, atau dia pertahanan yang paling baik. Supaya bertahan, supaya dia enggak dibully orang, maka dia bully orang lain. Dan terkadang
penyakit itu menular. Orang yang suka membuli orang lain, boleh jadi dia dulu pernah dibuli, kemudian dia sakit hati. Ketika dia menjadi lebih besar, dia menjadi senior, maka dia biasanya dia akan melakukan kepada junior dia. Siapa yang junior pernah dibully sama yang senior di sini? Angkat tangan. Enggak, insya Allah di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak ada. Tapi itu terjadi, jemaah. Maka Allah turunkan hukumnya, Allah bikin aturan agar masyarakat itu hidup saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, enggak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Bagaimana dia akan bully orang lain? Bagaimana dia akan menjelek-jelekkan orang lain sedangkan dia cinta sama saudaranya? Dia enggak ingin dijelek-jelekkan, dia enggak ingin dibully, maka dia tidak akan melakukan pembulian tersebut. Baik, di hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari, sebenarnya athar ini dhaif ya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail, telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata, telah mengajarkan kepada aku saudaraku dari Sulaiman ibn Bilal, dari Alqamah ibn Abi Alqamah, an ummihi, ini ibunya Alqamah ini namanya Marjana, majhulah, dia enggak dikenal ya. Istilahnya majhul dalam istilah muhaddithin. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat marra rajulun, pernah ada seorang laki-laki musab, dia kena musibah, dia melewatin perempuan-perempuan. Ya mungkin laki-laki ini awalnya gagah ya, atau awalnya punya fulus, tahu-tahu dia jatuh miskin atau apa. Fatadhahakna bihi yaskharna, akhirnya mereka menertawakan orang ini, meledek dia. Enggak ngomong. Kan boleh jadi bentuk ledekan, bentuk memperolok-olok itu hanya dengan tersenyum. Kita tahu senyumnya dia itu sakit hati kita, jemaah. Ini perempuan-perempuan pada ketawa menertawakan orang ini. Fa usiba ba'dhunna, sebagian di antara mereka kena musibah seperti yang orang ini terkena. Maka segera bertobat. Allah katakan, waman lam yatub, barang siapa yang belum bertobat, faulaika humuz zalimun, antum mungkin dulu pernah melakukan ini dan antum belum tobat, antum cuma istighfar, astagfirullah, enggak bertobat atas dosa itu, antum perlu bertobat. Jadi ada dosa-dosa kecil, jemaah, yang hanya dengan istighfar, hanya dengan sholat dihapuskan. Tapi doa menertawakan orang lain, meledek orang lain, ini berkaitan dengan hak orang lain yang enggak cukup antum istighfar. Apa yang harus antum lakukan? Antum harus minta dihalalkan. Harus datang ke orang itu, minta maaf, afwan. Gimana kalau orang itu mengatakan, enggak ada maaf buat engkau? Itu hak dia tidak memaafkan, dan kau berpotensi mendapatkan azab dari Allah. Maka berusaha minta maaf lagi. Antum bawa dia ke Dismat, fadlullah, ayolah antum pilih apa saja, yang penting antum maafkan ana, tapi paling banyak 50 ribu. Enggak apa-apa jemaah. Antum nanti hari kiamat enggak ada fulus. Yang ada pahala antum diambil sama dia. Itu yang tadi kita bicarakan, orang yang bangkrut. Dan yang paling banyak memasukkan ke neraka, al-lisan. Lisan yang paling banyak memasukkan ke neraka. Maka Nabi SAW ketika memberikan sebuah pencerahan kepada Mu'ad, hendak mengajarkan sebuah amalan yang bisa menggabungkan semua, semua fadilah-fadilah yang menyelamatkan dia dari api neraka, yang memasukkan dia ke surga Allah Azza wa Jal, beliau keluarkan lidah, beliau pegang, kuffa alaika hadha, ini jaga, tahan lisan. Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara apa yang kita bicarakan, yang kita omongkan? Thakilatka ya Mu'ad,
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Itu orang-orang yang tersungkur di neraka, di wajah mereka, di hidung mereka, masuk ke neraka, terjungkal di sana, tidak lain hanya karena hasil omongan lisan mereka. Gak main-main jemaah. Maka ingat, faman lam yatub faulaika humu dzalimun. Ini enggak cukup hanya dengan istighfar. Antum perlu minta maaf, datang sama orang tersebut, afwan. Antum menyesali, antum tidak akan mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Assalamualaikum. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التؤدي في الأمور. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل بريء قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فنادى أبي دون قال فقلت لأبي ما قال له قال إذا أراد أمرك عليك بتؤدي حتى يريك الله منه المخرج أو حتى يجعل الله لك مخرجا. وعن الحسن بن عمرو القيم عن مهدي الثوري عن محمد بن الحنفية قال ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. بارك الله فيك. Ini bab tentang berhati-hati dalam urusan kita. At-tu'adah itu enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru. Ketika mengambil sebuah keputusan, dia berpikir. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia merenungkan, kira-kira ini bagus apa tidak. Sebagian orang itu, bukan sebagian orang ya, tabiat manusia itu tergesa-gesa. Kata Allah apa? Wa khuliqal insanu ajula. Apa ayatnya? Wa kanal insanu ajula. Kaifal ayat syabab? Nah. Wa kanal insanu ajula. Hakadal ayat. Khuliqal insan min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu ciptakan tergesa-gesa memang. Ada beberapa riwayat Israiliyat ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, ruh itu ditiupkan dari atas. Ketika tangannya sudah bisa bergerak Nabi Adam itu, beliau ingin bangkit dengan kakinya. Padahal ruhnya belum sampai ke kaki. Itu menunjukkan bahwa manusia memang tergesa-gesa. Dan ini ujiannya. Ketika Allah cintakan kepada kita sesuatu, Allah suruh kita mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah sebutkan kecintaan manusia dengan harta, disuruh keluarkan itu harta. Engkau yang bekerja, engkau capek, keluarkan itu harta. Ujiannya seperti itu. Allah berikan tadi sikap manusia tergesa-gesa, tapi diatur, jangan tergesa-gesa. Engkau mampu untuk mengontrol ketergesa-gesaanmu. Lampu merah tuh kenapa dibikin? Karena manusia tergesa-gesa. Coba lah gak ada lampu merah coba. Ada yang ngalah? Mungkin ada kalau subuh, karena lampu merahnya masih kuning, masih sepi. Tapi kalau semua orang kepingin cepat sampai, kalau ada perempatan gak ada lampu merahnya di siang hari, selesai sudah. Semua ingin cepat sampai dan tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai. Maka aturan dibuat untuk membuat manusia terikat agar dia tidak tergesa-gesa. Jadi ada faktor eksternal yang membuat manusia itu jadi disiplin. Ada faktor internal yang membuat dia disiplin sendiri. Itu bicara iman ya. Maka di sini di bab itu ada sebenarnya sudah kita bahas dalam beberapa hadis yang sebelum ini. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari,
dari Zuhri, dari rajul min Bali. Hadha rajul al-Balawi dari qabilah Bali. Qala ataitu Rasulullah SAW ma'a abi. Ini sahabat mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama bapakku. Fana ja abi duni. Akhirnya Nabi SAW berbicara berdua, berbisik-bisik sama bapakku. Aku enggak diajak. Boleh jadi ada banyak orang ya di situ. Dia diajak, dibisikin sama Nabi SAW. Aku enggak dengar. Qala faqultu li abi ma qala lak. Setelah itu aku tanya sama bapakku, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu? Dia berkata, katanya, idza aradta amran fa'alaika bitu'ada. Kalau engkau menginginkan sebuah urusan, maka hendaklah engkau tidak tergesa-gesa. Hati-hati, pelan-pelan. Makanya kalau kita lihat di banyak jalan tulisannya, utamakan keselamatan. Di sini sering terjadi kecelakaan. Jangan jadi orang nomor sekian yang akan celaka. Kadang-kadang ada angkanya di situ yang disebutkan. Disebutkan, engkau jangan tergesa-gesa, perlahanan. Hatta yuriyakallah minhul makhraj, sampai Allah menampakkan kepadamu solusi, jalan keluar. Au hatta yaj'alallah laka makhrajan, atau sampai Allah membuat bagimu solusi, jalan keluar. Jadi kadang-kadang kita memang punya masalah, ya Allah kayaknya enggak bisa. Tunggu dulu lah, sabar antu. Dan dalam urusan rumah tangga juga jemaah, banyak suami yang tergesa-gesa menceraikan istrinya. Dan banyak istri yang tergesa-gesa gugat cerai suaminya. Ini hadis sanadnya dhaif ya, tapi dalam hadis-hadis lain disebutkan tentang bahwasanya at-ta'anni, perlahan-lahan ya, berhati-hati dalam urusan itu termasuk taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan tergesa-gesa termasuk dari perbuatan syaitan. Di sini ketika ada orang punya masalah, dia ingin cepat selesai. Dia marah, dia pikir dengan dia ama marah dengan emosi urusannya selesai. Enggak selesai. Perlahan-lahan Allah akan kasih solusi. Cuma banyak orang tergesa-gesa. Baik, nasma'ul adzan. Fadhil. الله أكبر
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan kemudian hadis yang kedua di bab ini atau asar kedua dalam bab ini, Imam Bukhari mengatakan telah mengajar beliau mengatakan Anil Hasan bin Amr Al-Faqimi dari Mundhir Al-Thawri dari Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Muhammad Ibn Al-Hanafiyah ini anaknya siapa? Anaknya siapa jemaah? Muhammad Ibn Al-Hanafiyah anaknya siapa? Anaknya Ali bin Abi Talib. Jadi untuk membedakan anaknya Ali yang dari Fatimah, maka disebutkan seperti ini. Dia Muhammad Ibnul Hanafiyah, yakni anaknya Ali yang dari perempuan Hanafiyah. Qala, dia berkata, laisa bihakimin, bukan orang yang bijak. Bukan orang yang bijak. Siapa? Man la yu'ashir bil ma'ruf, man la yajid min mu'asyaratihi buddan. Bukan orang yang bijak, barang siapa yang tidak menggauli dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan cara yang sesuai. Orang-orang yang dia enggak punya solusi kecuali bergaul sama mereka. Harus dia bergaul sama mereka. Engkau enggak bisa lari gitu dari kenyataan. Engkau harus mempergauli mereka dengan cara baik. Siapa mereka yang kita enggak bisa lari dari mereka, Jam? Siapa? Istri. Antum bisa lari dari istri antum. Ya Allah. Anak kayaknya bosan sama dia ini. Habis. Antum harus mempergauli dia dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata. Kemudian anak, pembantu. Wallahi jemaah, hari ini atau tadi malam ana mau tidur, ana baca berita seorang pembantu ya di Jakarta yang disiksa sama majikannya dan disiksa sama pembantu-pembantu yang lainnya. Gara-gara masalah dia pakai celana majikannya. Sampai akhirnya ada 8 atau 9 tersangka aja. Gara-gara nyakitin dia. Laisa bihakim. Kalau namanya pembantu berbuat salah, wajar. Antum punya anak buah, pekerja. Makanya kenapa ada SP1, SP2, ada peringatan ya. Ada pencerahan buat mereka. Dan Nabi SAW ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu. Kata Nabi Sab'ina marrah, 70 kali kau maafkan dia. Sampai seperti itu. Itu bukan orang yang hakim. Hatta yaj'alallahu lahu farajan aw makhrajan. Ya, sampai Allah berikan solusi buat engkau nanti. Tapi jangan terburu-buru. Banyak di antara kita jemaah yang sering enggak cocok sama kawannya. Fulan aduh enggak lah. Enggak bisa diajak berkawan. Oke, siap. Nanti dia ganti kawan nih. Loh, kok enggak lagi bersahabat sama fulan? Na'udzubillah. Oh, na'udzubillah. Nanti ganti lagi kawannya, sahibnya. Antum lihat, ada orang yang suka gonta-ganti sahabat kan? Dia menyalahkan siapa yang salah? Orang itu. Pembantu, ada orang yang suka gonta-ganti pembantu. Antum datang ke rumah dia, loh, mana fulan? Wallahi, enggak baik kerjaannya. Oke, siap. Nanti bulan depan sana lagi. Loh, kok sudah ganti lagi? Oh iya, ini lebih bagus. Oke. Nanti bulan depan, loh, kok sudah enggak ada fulan? Ternyata enggak bagus orang itu. Maka enggak seperti itu. Maka antum perlu perlahan-lahan ya. Enggak tergesa-gesa mengambil keputusan. Dilihat yang namanya subhanallah jemaah. Subhanallah. Dan ini buat para suami ya. Para suami itu harus pintar-pintar mendidik istrinya memperlakukan pembantu. Iya. Ada istri yang, aduh bang, kayaknya perlu ganti pembantu. Kenapa? Masih kotor ini, gak bersih ini, itu macam-macam. Lu anak ngomong diajarin. Pembantu itu diajarin. Udah diajarin, diingatkan. Kasih pencerahan. Anu ini dan itu. Kalau dia pinter
enggak disuruh sudah bekerja, dia jadi majikan. Ada sampaikan gitu. Dia tugasnya membantu. Engkau yang majikan. Engkau yang harus memberikan arahan. Kayak gini loh kerjanya. Oke, siap. Dia nanti lupa, engkau kasih nasihat lagi. Suatu saat kalau dia sudah bisa semuanya, enggak perlu disuruh, insya Allah dia jadi majikan nanti. Jadi memang seperti itu. Ini termasuk subhanallah, ungkapan Muhammad ibn al-Hanafiyah ini perlu kita pikirkan jemaah. Kita enggak bisa. Kita butuh sama orang. Iya. Antum bisa hidup sendirian. Bicara punya supir, aduh supirnya kayak gini. Antum butuh, antum nanti ganti orang itu kan. Ganti baru, nanti ganti lagi. Enggak, yang ada diajarin. Tapi ada kondisi memang orang-orang yang enggak mau belajar. Lain lagi ceritanya. Lain lagi. Maka kita lihat bagaimana Nabi AS ya, bergaul dengan istri-istrinya, bergaul sama pembantu-pembantunya. Dan semua orang yang dekat sama Nabi AS mengetahui Nabi adalah orang yang paling baik. Bukan berarti pembantunya enggak berbuat salah, mereka melakukan kesalahan, tapi Nabi memaafkan mereka sallallahu alaihi nabi wasallam. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Ada seorang mahasiswa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mapan, berada menengah ke atas. Dan dia ingin berdakwah dan mengajar setelah lulus nantinya. Ana sampaikan, antum jangan berdakwah dan mengajar setelah lulus. Mulai sekarang sudah antum berdakwah. Nabi AS mengatakan, balighu anni walau ayah. Apa nunggu para sahabat jadi ulama semua baru menyampaikan? Enggak. Mereka kumpul sekali sama Nabi SAW, dengar nasihat, langsung disampaikan kepada yang lain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir, nyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan aja. Jadi nasihat anda buat para mahasiswa, jangan nunggu lulus baru antum berdakwah. Antum sudah 6 tahun di pesantren. Sebagian sudah hafal 30 juz. Hafal 143 hadis, tapi satu pun gak ada yang disampaikan. Belum waktunya Ustaz. Nanti kau lulus. Lulus lupa semua sama yang sudah dipelajari. Sahih jemaah. Baik, dia ingin berdakwah mengajar setelah lulus nantinya. Anak sehatin sekarang untuk mulai. Sambil belajar untuk mengajar. Sambil belajar untuk menyampaikan. Tetapi dia selalu kepikiran tentang masalah kecilnya gaji dan mukafaah di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahkan ma'had internasional saja gajinya hanya pas-pasan UMR. Terkadang dia faham dia sedang berjuang jalan Allah, tetapi orang tua dan keluarga besarnya susah menerima itu. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Siapa yang kasih rezeki jemaah? Allah Azza wa Jal. Kita tuh kadangkala punya teori tapi gak mempraktekkan. Rizki antum bukan gaji. Gaji termasuk bagian dari rizki. Allah Azza wa Jal mengatakan, lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi. Ini teori yang kita tahu tapi kita tidak praktekkan. Ini pertanyaan. Karena tadi kita tahu teori, kita berpikir gajinya sedikit loh, rizki emangnya cuma gajian tuh. Bukankah Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang kita lihat, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kenapa dicontohkan sama burung? Tidak dicontohkan dengan semut. Semut masih menyimpan makanan. Semut punya stok makanan untuk musim dingin atau musim hujan. Dia bikin itu. Tapi burung gak ada. Pernah ngelihat burung punya kulkas? Pernah lihat antum?
atau burung nyimpen beras. Antum lihat sekarang lagi panen ya, beras di ya. Pernah lihat burung ngambil taruh ya di sangkarnya ada setengah on umumnya? Enggak ada. Enggak ada jemaah. Burung itu enggak dikasih akal sama Allah. Antum dikasih akal bisa berpikir. Masa antum kalah sama burung? Itu yang terjadi sama kita. Maka sampaikan kepada orang tua yang takut tentang urusan mukafa'ah, sampaikan rizki itu Allah yang nanggung. Terus terang waktu ana pulang dari Madinah, ana punya mobil di Madinah jemaah. Ana jual mobil itu ke Ustaz Sufyan Baswedan, Dr. Sufyan Baswedan. Jual, kalau enggak salah 11.000 ana. Ana ngomong sama istri ana, nanti kalau kita pulang ke Indonesia, nanti jangan berharap seperti kita di Madinah ya. Ana ngomong gitu. Kenapa, Bang? Nanti harus siap hidup susah sama anak. Di Madinah kita enggak punya masalah. Tetangga kita semua mahasiswa, yang urusan kita cuma sekolah, belajar, masjid, sudahlah enggak ada urusan sama orang-orang itu jemaah. Nanti harus sabar, Allah, berhadapan dengan manusia. Dan ana sampaikan mungkin kita enggak bisa makan enak-enak seperti di Madinah. Karena terus terang di Madinah itu makanan murah, jemaah. Murah makanan di situ, ada subsidi dari pemerintah. Jadi roti itu 1 rial, ya Allah, dapat 6 biji besar-besar. 1 rial. Kita sarapan 2 rial sudah cukup buat anak 4. 1 rial, 2 rial. 2 rial itu 8.000. Sekarang antum beli pecel di sini 5.000 enggak pakai apa-apa antum. Ana sampaikan kepada istri ana. Terus bismillah pulang kita. Sampai sini terus terang mobil yang pertama ana beli di sini itu Mazda. Tahun 94 kalau enggak salah. Mahasiswa yang mungkin sering ketemu ana dulu, itu mobil kalau pagi harus didorong ya. Alhamdulillah mahasiswa baik-baik semua. Jadi anak kalau mau berangkat, ya Allah syabab. Alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Artinya seorang itu menghadapi masa depan, ketika dia enggak tawakal sama Allah, yang ada cemas, yang ada takut, dia bingung bagaimana nanti gajinya cuma UMR. Gimana Ustaz kalau istri anak hamil? Gimana kalau dia punya anak? Gimana kalau bayi ini kuliah nantinya? Dia punya anak bayi, gimana kalau kuliah di STD 6 juta? Baru bayi sudah mikirkan kuliah. Kita itu kadang-kadang cuma terbebani dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka ketika antum bergantung sama Allah, antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Nabi Yunus di perut ikan hidup. Nabi Musa menghadapi lautan, Fir'aun di belakangnya. Yang tatkala sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, aduh habis kita sudah. Itu Fir'aun, depan lautan. Nggak ada tempat untuk menyeberang. Tidak ada kapal, tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya Rabbi. Iya, memang nggak ada kapal di sana. Memang tidak ada jembatan di sana. Memang ada Fir'aun di belakang. Tapi inna ma'ya Rabbi, bersamaku ada Tuhanku. Tuhanku. Ini yang kadang-kadang kita jadi lemah. Jemaah antum belajar tentang tawakal. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Dia akan berikan hidayah kepada aku. Dia akan berikan petunjuk. Bagaimana antum menguatkan kepada orang tua? Makanya terus terang jemaah, muncul generasi-generasi yang lemah. Kemudahan, kenyamanan itu menciptakan generasi yang lemah. Maka nasihat ana buat mahasiswa, enggak ada lagi yang laundry. Waduh Ustaz, ana berbagi rezeki sama tukang laundry. Oh Masya Allah. Cuci sendiri antum. Ana di Madinah 4 tahun cuci sendiri. Enggak ada gitu. Cuci sendiri. Di ma'had 6 tahun cuci sendiri. Ngabdi di pondok kita cuci sendiri. Lulus pondok ke Lepia, kita satu rumah sama kawan-kawan, semuanya cuci sendiri.
muncul generasi mahasiswa. Baju kotor masukin kresek. Besok bersih. Antum ngapain? Wallah Ustaz, belajar. Murojaah. Enggak ada. Main handphone yang ada. Iya Ustaz, anak kalau nyuci itu ya ngambil waktu main game Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah jamaah, antum perlu nyuci sendirian. Sehingga pikiran-pikiran seperti anak tadi muncul generasi yang lemah jamaah. Yang takut dengan masa depan, cemas gimana. Ketika nanti ada doa antum Masya Allah, antum Masya Allah. Anda sampaikan ke beberapa mahasiswa, sekarang nih mahasiswa STD belum lulus sudah ada yang datang. Sudah ada yang menawarkan pekerjaan. Kita lulus dari Medina, gak tahu mau kemana dulu. Gak tahu. Ustadz-ustadz STDI yang ngajar di sini yang awal-awal ya, Dr. Ali Misri ya, Ustadz Nur Ihsan Silviantara, Ustadz Nur Khalis, Ustadz siapa lagi? Ada lima Ustadz itu. Hah? Ustadz Muhson, Ustadz Misbah mungkin. Ada yang lainnya, Pak Wahyudi. Itu jamaah gajinya kita yang patungan di Medina. Mahasiswa Madinah itu patungan. 50, ada yang 10 real, ada yang 5 real. Mereka datang untuk berdakwah. Mereka bagaimana nanti? Antum lihat bagaimana Allah membuka rizki buat mereka jemaah. Allah yang kasih rizki, bukan tempat antum kerja yang kasih rizki. Tapi ketika antum berpikir, anak akan bekerja di sini, ini yang kasih rizki anak cuma sekian. Kemana Allah Azza wa Jal yang antum setiap sholat mengatakan Allahu Akbar. Subhanallah, ada tukang buah jamaah. Jualan buah di pasar. Di rombongnya itu ada tulisan, bahasa Arab ini, kayaknya di Yaman atau di mana tulisannya itu. Kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Gimana aku takut kefakiran sedangkan aku hambanya yang maha kaya? Gimana aku takut fakir? Tapi di sini antum enggak merasa antum tuh hamba al-ghani. Allah yang maha kaya, jemaah. Kita merasa rezeki itu dengan antum bekerja, dengan antum berusaha, antum baru dapat rezeki. Enggak. Dengan istighfar pun antum dapat rezeki. Tadi tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Antum banyak-banyak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Bukan cukup tabungan antum, bukan cukup usaha antum, ana punya ini, ana punya ini, enggak cukup itu semua. Siapa yang cukup? Allah cukup buat kita. Dunia ini enggak cukup. Kalau Allah mau ambil habis semua. Barakallahu fikum. Apabila saya sudah membayar biaya umrah atau haji, kemudian ada orang atau teman yang bertanya kepada saya, apakah saya akan umrah dan haji? Bolehkah saya menjawab tidak? Karena untuk menghindari riya. Enggak, antum jangan ngomong tidak. Antum katakan insyaallah doakanlah siapa yang enggak kepingin umrah, siapa yang enggak kepingin haji. Karena secara hukum muslim itu harus punya keinginan ya untuk berbuat kebaikan. Dan berkaitan dengan Mekah ini, Nabi Ibrahim berdoa, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Condong hatinya orang ke sana. Bikin ya Allah hati sebagian manusia condong ke sana. Kok anak kepingin kan doanya Nabi Ibrahim supaya condong kita ke sana. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Izin bertanya, untuk yang bertanggung jawab kepada orang tua itu, apakah kewajiban anak laki-laki? Bagaimana dengan orang tua yang mempunyai 4 anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki? Siapa yang berkewajiban menanggung orang tua tersebut? Jazakallah khair. Anak ini semua wajib berbakti sama orang tuanya tanpa terkecuali. Boleh jadi anak perempuan lebih kaya daripada anak laki. Ada anak perempuan. Jangan merasa saya kan anak perempuan. Loh, engkau punya harta. Adikmu yang laki enggak punya. Karena hartanya perempuan milik perempuan. Hartanya istri milik istri.
bukan hartanya istri milik suami, sehingga sang istri tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin suaminya. Enggak. Pendapat yang rajih, hartanya istri milik istri, dan istri boleh berbuat apa saja dengan hartanya tanpa persetujuan suami. Kau berikan nafkah kalau engkau punya kemampuan, dan anak laki pun wajib kalau dia punya kemampuan. Kalau enggak ada, dia enggak ada. Maka seperti itu. Jadi anak-anak perempuan, karena tadi ada anak perempuan yang masya Allah dapat suami kaya raya, suaminya kasih harta buat dia berlebih, apakah dia enggak boleh bersedekah? Apakah enggak boleh dia bantu orang tuanya? Bantu orang tuanya. Jadi semua anak itu punya kewajiban. Memang anak laki ini jamaah ya punya kelebihan daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan biasanya ikut sama suaminya, dia punya keterbatasan. Tadi dia kadang-kadang gak bekerja, dia cuma dapat dari yang suami berikan umpamanya. Tapi kalau anak laki kan memang dia gak ikut perempuan, dia tetap bersama orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, kapan dia mau berangkat kepada orang tua gak perlu izin sama istri. Karena kalau ada ya suami-suami yang izin sama istrinya, "Dek, saya mau ke rumah bapak ya." "Jangan." "Iya." "Jangan, iya." "Izin bertanya, di lingkungan kerja saya ada karyawan wanita yang belum menikah. Akan tetapi semua karyawan di situ laki-laki semua. Dan dia sering bercanda dengan karyawan lain yang mana karyawan itu sudah menikah dan bercanda secara berlebihan dengan karyawati ini, Ustaz. Saya ingin ta'aruf dengan karyawati ini." "Tapi dengan sifat seperti itu bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Kayaknya antum ta'aruf sama yang lainnya." Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fadfar bidzatiddin. Beruntunglah engkau dapat wanita yang agamanya baik. Kalau perempuan ini tadi dia kumpul sama laki-laki di situ, bercanda dengan mereka, dia enggak ngerti tentang batasan-batasan tentang bergaul dengan lawan jenis. Antum kasih nasihat dia bukan karena mau menikahi ya, jangan. Karena kalau karena mau menikahi biasanya perempuan itu, "Kamu mau seperti ini, jangan lakukan ini dan itu." Kata perempuan itu, "Siap." "Gak boleh lagi ya?" "Siap." Pokoknya apa yang diinginkan suami sebelum jadi suami, siap tuh perempuan. Kalau sudah jadi suami, lain lagi ceritanya. Maka tadi antum harus, kalau memang antum tertarik sama dia karena akhlaknya, karena agamanya, walaupun anda melihat dengan sifat yang disebutkan kayaknya kurang baik, yang ditakutkan nanti dia tetap akan bergaul dengan laki-laki dan menganggap antum merusak. Karena antum akan enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Maka lebih baik tadi kalau ada yang lain yang lebih bagus antum cari, tapi perempuan ini antum kasih nasihati. Enggak apa-apa. Karena kita melihat kemungkaran dan kita diperintahkan untuk merubahnya. Ustaz, sekarang tanda kedekatan persahabatan pada sebagian orang yaitu kalau sudah biasa saling ngejek dan ngegas, mereka sama-sama ridha karena sekadar hiburan. Apakah saling demikian walaupun masih dalam koridor? Barakallahu fikum. Iyakum wal mizah. Daud alaihissalam pernah memberikan nasihat kepada Nabi Sulaiman, kepada anaknya, atau Nabi Sulaiman yang memberikan nasihat, iyyaka wal mizah, hati-hati dengan bergurau yang berlebihan sebenarnya. Fa inna naf'ahu qalil, manfaatnya sedikit, wa huwa yufsidu bainal ikhwan, dan dia ngerusak hubungan nantinya. Kadang-kadang antum ngomongnya kebablasan, berapa banyak ya gara-gara gurau ini pecah mereka nantinya. Maka bergaulah, enggak ada masalah, tapi dalam koridor. Para sahabat Nabi itu kadang-kadang lempar-lemparan kulitnya semangka ya. Iya, lempar-lemparan kulitnya semangka, enggak apa-apa bergurau seperti itu. Tapi kalau sudah urusan serius, mereka serius. Ini pertanyaan terakhir jamaah, bagaimana jika izin bertanya pertanyaan yang sangat penting, Ustaz? Bagaimana jika seorang suami mengatakan kepada istrinya yang pertama bahwa dia sudah mentalak istri keduanya dan tujuannya agar menyelamatkan pernikahannya dengan sang istri pertama. Istri pertama mengatakan bahwa dia mau kembali ke suaminya tapi dengan syarat kalau istri kedua sudah ditalak, padahal dia gak mentalak sebenarnya.
Bagaimana jika sang suami mengatakan bahwa dia sudah mentalak istri kedua melalui bukti pernyataan yang sudah dituliskan di kertas demi meyakinkan istri yang pertama apakah yang sudah jatuh tolak? Bagaimana jika hal itu terus-menerus terulang, Ustaz? Apa nasihat antum bagi anak istri kedua dari sang suami? Oh, ini istri kedua aja. Ya, hati-hati dengan urusan talak ini. Ketika dia tidak mentalak istrinya, dia ngomong sama orang lain ya. Kalau dia menyatakan talak kepada istri keduanya dengan bergurau, aku mentalak engkau tapi enggak sungguh-sungguh gitu loh, supaya istri pertama tidak marah seperti itu, maka itu jatuh talak. Tapi kalau sekedar pernyataan dusta dia kepada orang lain, dia ngomong sama orang yang sudah menceraikan istrinya padahal dia belum menceraikan istrinya, wallahu alam jamaah, apakah talaknya jatuh? Mungkin nanti bisa dikaji kembali tentang masalah ini. Tapi yang jelas bagi para suami yang punya istri lebih dari satu, kebohongan antum itu hanya akan membawa bencana buat antum. Dia berbohong. Apakah itu termasuk berbohong yang diperbolehkan, jemaah? Kayaknya enggak. Ada laki-laki yang tidak mampu menikah lebih dari satu, yang ada bencana dalam rumah tangga. Jangan nikah lebih dari satu. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, satu. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya pernikahan itu yang asalnya adalah satu. Antum mau nambah lebih dari satu itu kalau punya kemampuan dan mungkin punya kebutuhan juga di sana. Tapi ketika ini dikatakan berulang kali dia mengatakan itu karena istrinya enggak percaya, dia akan terus berbohong, dia akan terus berdusta. Apakah antum mendapatkan sakinah? Dapat ketenangan? Enggak. Yang ada hidup dalam balutan dusta. Jadi ada dusta yang diperbolehkan, ada dusta yang tidak diperbolehkan. Dalam rumah tangga dusta yang diperbolehkan urusan ya manja memanja, rayu merayu ya, seperti itu. Maka bagi istri keduanya tadi, engkau lihat suamimu ini benar mampu atau tidak. Kalau engkau lihat sosok dia enggak mampu, kasih nasihat, kesian dia. Ada neraka loh jemaah. Jangan antum berpikir kesenangan di dunia. Ada neraka yang menunggu. Jadi ada laki-laki yang memang tadi dia mau tapi dia enggak mampu. Engkau mau enggak mampu, jangan. Maka bagi sang istri tadi, engkau perlu ngobrol sama suamimu, kasih nasihat suamimu untuk berhenti berdusta, apalagi yang berkaitan dengan urusan perceraian ini, dan tinggal sampaikan kepada dia kalau engkau memang mampu lanjutkan pernikahan ini, enggak mampu ya sudah. Kasihan. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.